Okay guys, hari ni nak buat sauh lah. Kita nak buat sauh timah. Bahan-bahan yang saya sediakan ialah inilah ya, saya gunakan timah keping ya. Timah keping yang dibeli di kedai-kedai nelayan ada jual. Ini seberat lebih kurang 5 kg lah. Kecil saja ya timah. Okey, kecil saja. Kenapa saya gunakan timah keping ni ialah dia mudah lebur lah. Berbanding timah-timah ketul tu sangat lambat nak lebur. Ha, ini mol yang saya gunakan lah. Ini adalah tin lah. Tin apa-apalah. Kita potong je lah dekat bahagian bucunya. Dan saya letakkan rantai stainless steel. Kita tebuk di bahagian bawah tin. Ha, tengok. Supaya kita dapat sambung pada sawo lah ya. Saya gunakan stainless steel supaya tidak berkarat. Kita tengok bagian dalam. Bagian dalam dia saya tinggalkan. Kita akan jalan ke sini nanti ya. Dalam tu kita pintal dulu ya. Supaya dia lebih memegang kuat pada timah. Okey, kita lihat proses seterusnya. Untuk berat ya, bergantung pada masing-masing lah ya. Saya lebih suka menggunakan timah seberat 5 kg dicampur dengan rantai lebih kurang 700 gram. Jadi dalam 5.7 kilo lah ya. Ini sesuai ya. Untuk sauh pada air laju memang sangat sesuai lah kalau main solo ya. Okey, kita nak lebur timah ni ya. Okey, sudah hampir lebur sepenuhnya ya. Okey, sekarang timah dah pun cair sepenuhnya ya. Okey, lihat. Sekarang proses kita nak masukkan ke dalam mol. Ha, ini dia. Mol ni saya letak di atas pasulah ya. Untuk nak dirikan dia. Okey, pastikan keselamatan ya. Kena pakai. Okey, ini kita kena tuang sekali jalan ya. Jangan separuh-separuh kan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, berat ya. Bismillah. Okey, inilah dia ya, Mas Bro. Timah yang telah dimasukkan ke dalam acuan ya. Dan telah disejukkan ya. Dan telah disejukkan ya. Okey. Sekarang yang tinggal proses nak membuang tin. Proses nak membuang tin. Ini kena pandai lah. Okay. Kita buang ni. Okay guys, ini tin yang dah dibuka ya. Selesai dibuka ya. Nah, ini rantai stainless steel tadi ya yang kita letak. Okey, kita tengoklah sebelumnya ya. Okey guys, sauh dah pun siap ya. Inilah dia ya. Sauhnya kecil tetapi cukup berat ya. Inilah dia hasil tadi ya. Memang senang dibawa ya. Dengan rantai stainless steel. Ini sangat sesuai ya. Untuk sampan-sampan kecil. Kita cuba timbang ya. Berapa beratnya ya. Sekecilnya. Okey.
lebih kurang 5.8 5.7 kilogram eh. Kecil saja eh. Mudah dibawa eh. Okey. Okey, kita tengok apa fungsi rantai ni pula ya. Eh. Okey, kita tengok sekejap ya. Eh. Cara pemasangan dia eh. Begini ya. Eh. Eh, kita sambung di bahagian bawah rantai ya. Eh. Kita lihat apa fungsinya ya. Eh. Okey, ini saya gunakan kabel tie ya sebagai tali anak. Okey, kita lihat apa fungsi tali anak eh. Okey. Okey, sawo ni akan berkeadaan begini ya bila kita turunkan. Apabila sawo ni, jika sawo ni tersangkut ya. Jika ini tersangkut ya. Tali anak ini akan terputus. Apabila kita tarik ya, tarik kuat, ini akan naik dulu. Okey, ini sawo, ini antara sawo favorite saya lah ya. Saya dah menggunakan lama ya. Ini dalam banyak-banyak sawuh ini yang sawuh paling saya sukalah ya. Okey, memang inilah dia sawuh yang paling mudah dibawa. Senang digunakan. Saya juga ada menggunakan sawuh-sawuh jenis lain. Ini sawuh stainless steel lah yang saya gunakan ya. Masih berkilat lagi. Okey, juga menggunakan tali anak. Sini ini sawo-sawo saya ya. Ini sama jenis, ini juga timah ya. Ini yang saya gunakan dah bertahun-tahun ya. Okey, juga menggunakan tali anak. Kita lihat ya, saiz sawo timah ya sangat kecil ya, berbanding sawo-sawo lain yang saya gunakan.